Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Bintang veteran Dato' Jalaluddin Hassan, 69 tahun, dimasukkan ke Hospital Kaunseli Tuanku Muhriz, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di sini sejak Rabu lalu akibat jangkitan kuman dalam saluran kencing. Jalaluddin berkata pemeriksaan lanjut akan dibuat bagi memastikan tidak penyakit lain yang timbul ekoran jangkitan itu. Keadaan saya semakin pulih, cuma doktor akan terus pantau dan melakukan beberapa prosedur rawatan lanjut. Ini termasuk mengambil sampel darah untuk mengesan jika ada penyakit lain yang timbul susulan jangkitan itu. Selain sakit pada bahagian pinggang dan merasa pedih setiap kali nak kencing, usus saya juga tidak selesa. Keadaan itu agak mengganggu apabila saya hendak buang air besar, katanya kepada BH Online. Berikutan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan itu, doktor menyarankan supaya pelakon filem Iman dan Syaitan Munafik itu berehat di hospital dan melupakan seketika soal kerja. Kalau ikutkan hari ini saya ingin keluar, tetapi doktor tidak izinkan kerana keadaan saya masih belum stabil. Berjalan pun masih terhuyung-hayang. Saya juga pakai tag merah yang bermaksud tidak dibenarkan untuk discharge, katanya. Jalaluddin memohon peminat dan mereka yang mengenalinya agar mendoakan kesejahteraan serta diberi kesembuhan dan segera. Kepada rakan-rakan yang datang menziarah, terima kasih saya ucapkan. Kepada peminat, saya harap dapatlah anda doakan saya cepat sembuh dan kembali bekerja seperti biasa, katanya. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.